Jadi selama ini pembudidaya ayam itu mengeluh karena biaya pakan terlalu tinggi, sehingga banyak yang kolek bahkan ditinggalkan usahanya. Kandang ini kipas, ini gunanya untuk meratakan suhu. Jadi walaupun pemanasnya satu, tetap suhu menyebar ke semua permukaan ya. Melakukan budidaya pertanian maupun peternakan. Nah, apalagi ayam sebenarnya artinya potensi-potensi di sini sangat luar biasa. Dan para yang di depan ini, guru-guru kayak gini memberikan edukasi, memberikan pengetahuan kepada kita semua supaya kita agar lebih baik lagi, perekonomian kita lebih baik lagi. Udah pasti kalau ada begini, ya kan? Lumayan, lumayan bagus ini di sini kan. Nah, dengan inovasi ini. Ini banyak yang bisa kita dapat. Yang pertama adalah dengan budidaya maggot sekaligus ini mengurangi kos pembelian pakan sampai 30%. Itu kira-kira nih, bapak-bapak tadi saya soalnya dapat pertanyaan, kenapa mesti bikin sendiri sih? Nah gitu ya, karena bikin sendiri kita memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita. Nah, program Kampung Mantu jangan lupa membuat masyarakat mandiri. Kalau lalat ijo itu betul menyebar penyakit. Kalau maggot nggak nyebarin penyakit, dia malah bagus. Ya, buat ngurai sampah. Kalau sayurannya udah di matang, ini tuh lebih bagus kalau mau.